Bisa gak gak bentak-bentak? Ya udah cepetan makan dong. Ini gak jadi sekalian dia tuh review. Ih, kok marah-marah ya? Bukan masalah marah-marah, sabar ya. Sabar ya dia tadi ya. Udah kayak gini ya, nanti kamu sebarin deh. Sebarin, sono gi. Cepetan makan deh. Ya tadi saya sabar ya. Ya kan namanya juga endorse. Tahu ya, endorse, tahu, tahu. Gak pernah review ya makan. Itu namanya nipu. Kok nipu sih? Dia nyamuk, dia nyamuk. Oh gitu sih. Oke, dia mau cabut. Tari, lo berubah. Lo justru memohon-mohon Anwar jangan pergi. Udah, saya cabut. Ini penghinaan lo, mbak, buat saya. Mas, saya minta maaf, mas. Mas, kasihan anak saya itu tidak, mas. Saya nggak bisa beli susu, mas. Saya tinggal sama suami saya. Oh. Saya selalu nurut briefingan orang kerja, mbak. Saya selalu menghormati, saya selalu menghargai orang punya konten apa, saya ikutin. Tapi gak gitu caranya. Tari bilang, lo minta maaf lo begini gara-gara lo baru mau diceraiin sama suami lo gitu. Ya lo lagi stres. Mas, tahu gak mas, kenapa saya begini? Saya habis talak tiga, mas. Saya dipukul-pukul, mas. Ya itu urusan mbak lah, untuk profesional. Saya minta maaf, mas. Saya tuh jadi jelek di mata manajer saya, saya milih-milih kerjaan. Saya minta maaf. Saya nggak ada maksud, mas. Review lagi makanannya. Tapi mbak ngikutin aturan saya juga dong. Saya ngikutin aturan mbak dari tadi. Iya, mas. Maaf. Tapi janji, saya bantuin. Iya, janji. Mbak ngikutin produser saya. Tapi dia mau ya ngerjain lagi ya. Dia mau lagi, hatinya lembut loh. Dimut-mut, mas, ya dagingnya ya. Saya bisa minta waktu nggak bentar. Nah, lu sekarang telepon sama selingkuhan lu. Tuh tadi lu cerita mau diceraiin suami lu. Sekarang lu malah telepon sama selingkuhan lu. Saya udah opening ya. Udah, mas, udah siap. Apa? Ya udah, jadi nanti kalau lu gak apa-apa, kan aku aja. Mulai sekarang kan nih? Suami gua itu udah pergi, tau gak? Nggak, ini mbaknya bisa telepon. Sekarang lu mau cerai? Iya, layak. Iya, pokoknya aku pengen berdoa sama kamu, kangen banget, miskin. Iya, tahu. Ntar ini bocor suaranya. Lagi telepon. Rating. Ya udah lanjut aja. Suaranya bocor. Enggak. Oke, saya lanjut ya. Kamera rolling. Hai guys, sekarang aku lagi ada di daerah Jakarta Selatan, guys. Nah, hari ini aku mau makan sop buntut tuh. Tolong dong dikasihin suaranya. Mas, ntar dulu deh, lagi telepon. Enggak, ntar bocor. Oh iya. Hai guys, lihat deh. Nih, sop buntutnya endul banget. Nah, lu bilang lu salah, salah endorse. Lu terima telepon ternyata Anwarnya Anwar beda. Anwar Fuadi. Jadi salah orang. Iya, Pak. Enak banget lu, guys. Iya, udah dulu, mau selesai. Dari tadi bagus banget. Iya, Anwar Fuadi. Iya. Anwar Fuadi kan? Anwar Babe. Fuadi capek. Anwar Fuadi mah tua, selama. Hah? Kenapa ngomongin? Ya udah baik pak, nanti saya minta maaf sama orangnya. Iya pak. Kenapa ya? Ya pak, dari tadi kita salah calling orang. Harusnya Anwar Fuadi, malah Anwar bleek-bleek. Bukan saya? Bukan. Wah kurang ajar, saya lapor manajer saya. Suruh Anwar bayar makanannya. Karena ini salah orang, mas bayar biasa aja ya. Wah, saya yang bayar. Orang mas, harusnya lah, kan bayar salah, masa saya yang bayar sih? Kan masih makan. Lah, kan saya kerja. Enggak bisa mas, bayar aja ya. Enggak. Udah, kalau nggak mau bayar, aku mau viralin. Hai guys, ini loh artis yang nggak bayar loh. Mbak, jangan kayak gitu dong, mbak. Masa nggak mau bayar, cuma sop iga doang loh. Hai guys. Oke, terima kasih. Oke, jadi masih dibikin panik. Panik lah, masa enggak. Jadi untuk penjebakan yang berikutnya ini kita ngikutin mobil Anwar. Jadi di dalam itu udah ada reporter, ya. Infotainment yang sebetulnya itu adalah tim kita. Yang pura-pura wawancara Anwar. Padahal sebetulnya itu untuk kebutuhan gambar atau kamera di dalam apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi di dalam mobilnya Anwar. Jadi di dalam itu udah ada Cintaku ya. Yang sebetulnya udah kita berubah. Dia copot kacamata, kasih tompel, pakai wig, jadi udah berubah banget. Kita akan digorgol, disekap di dalam, seolah-olah diculik di dalam mobil Anwar. Jadi kita lihat di tengah-tengah wawancara Anwar, tiba-tiba ada yang
teriak minta tolong di belakang, itu cinta. Tapi kita lihat Anwar sadar apa? Wawancara aja, gue nggak melihat, gue nggak bisa lihat keadaan di dalam. Sekarang lagi apa ya? Lagi beberapa program kan memang ada yang nggak jalan karena pandemi kan, jadi aku harus bisnis juga sambil jalan kayak gitu. Bisnis apa aja kak? Bisnisnya satu di bidang makanan, terus kedua di bidang fashion, terus sama ketiga tuh bidang jasa, udah pokoknya semuanya lengkap, ada satu brand. Nah itu modal buat usaha gitu, uangnya dari mana kak? Kalau uangnya ada beberapa kerjasama ya, ada investor juga, ada beberapa rekan aku juga, jadi kita tuh kerjasama dan aku nanti yang akan ada di depan dan aku masuk ke kepemilikan juga gitu. Oke, cinta udah mulai ngeluarin suara. Kayak mulutnya ditutup, dibekap gitu. Terus planning nikah kapan tuh kak? Kalau planning nikah belum kepikiran. Aku mau fokus dulu ya untuk kerja. Tahu? Dia tuh sama siapa aja? Lu dia sama adik aku doang. Berdua doang. Tapi suara ya? Makin kencang. Sumpah demi Allah. Iya be. Tahu gue ini mobil. Lu baru masuk tadi kan sama kameramen gue. Di belakang. Hah? Seriusan? Ada apa nih, Bapak? Rambut putih ya, Man? Halo? Temen lu kali itu! Enggak tahu. Nangis! Siram dulu ya? Ih, enggak kalau orang apa setan? Hitam kan? Berhenti dulu! Berhenti di mana nih, Bang? Berhenti! Mobil berhenti! Yang jadi bapaknya cewek yang diculik. Turun. Ini di mana? Ini anak gua lo. Ini di mana? Apa? Tolongin. Lu ngapain? Diculikannya? Nyulik anak gue. Oh, tolongin. Lu artis kan? Di orang gua. Lu ngapain? Oh, tolongin. Ini gimana? Gimana sih ini? Ini gua mau gimana? Kabur! Yaudah, ini udah makin chaos. Yuk, kita ikutin lagi dan tetap dibikin panik. Kita masuk ke mobil. Yang mana aku tahu? Yang nggak ikutin kan? Diikat gitu, kasihan banget tuh anak. Besok dicek, Mit, kalau mobil kayak gitu. Bisa masuk sih kak, lu lagi lupa kali masukin barang kali. Ini oknum, kayaknya ini oknum. Iya, takutnya oknum mau maling apa gimana, tolong diantar gambar yang tadi tuh di cut lu. Terus nanti unyung ituin anak orang lagi. Tapi buat berita lumayan. Ini gak ada berita. Kita buka lu blogger aja. Enggak, gak ada. Ini pencemaran nama baik namanya. Turun aja deh ah, padahal. Ya mobil kita di sono tadi. Gimana nih? Ntar ketemuan di sini aja kak, di lampu merah situ deh yang dekat. Yuk turun ntar abis ini ya. Iya, gue turun abis ini. Nah, tapi gue janji ntar sebelum lu tayang nih gue harus lihat dulu beritanya. Siapa gue deg-deg. Untuk penjebakan berikutnya, Anwar ini lagi menuju ke satu tempat, satu lokasi di mana setahu dia akan ada MC ya, untuk jadi MC acara keluarga, acara private. Tapi dia nggak tahu dan kita lihat dia kaget apa enggak, ternyata acara itu adalah acara kematian. Pak, Bapak nggak boleh jadi masalah. Masalah apa itu?